Restui aku, Ibu. Aku merestuimu, Nak. Kau pasti tidak akan membiarkan tamu dari Vrindavan mengganggu perayaan Holi di Barsana, di mana hanya para gadis yang bermain Holi saja. Kau juga harus membuat orang Vrindavan melihat tradisi yang turun-temurun di Barsana. Tapi Ibu, bagaimana Ibu bisa tahu? Aku ini ibumu. Aku tahu kau tidak akan merasa tenang sebelum menang. Tapi dia juga Kana. Kalau sudah memutuskan, dia pasti akan datang. Kalau dia datang, dia tidak akan bisa lolos dari sini. Hari ini kita harus masuk ke desa Barsana dengan perlahan, karena ini tidak akan mudah. Hari ini memasuki Barsana akan lebih sulit dari memasuki Istana Kamsa. Tetapi kalian semua tidak perlu cemas, karena ada aku. Sudah cukup perbuatan Krishna. Dia akan kemari untuk bermain warna. Dia akan memakaikan warna pada gadis Barsana sampai seumur hidup kita tidak akan bisa melupakannya. Lalu dia tidak akan menantang para gadis lagi. Radha, dia pasti siap untuk menyambut kita membawa tongkat. Dan jika tongkat itu, maka... Tidak masalah. Kalau Radha menyiapkan tongkat untuk... Lalu kenapa? Aku memiliki warna cinta untuknya, bukan? Ayo semuanya cepat. Krishna pasti akan segera sampai kemari. Hari ini aku tidak akan membiarkan dia pergi dari sini. Hei kalian semua, saat Krishna datang, langsung serang saja dia. Pastikan dia terjebak dalam perangkap yang kita buat ini. Kawanku, bisa berikan aku sebuah bak? Hei. Tunggu. Sepertinya ada yang datang. Cepat pergi dari sini. Selamat dari perangkapku, Krishna. Tapi kau pasti akan terjebak di perangkap yang selanjutnya. Kana, kau melihat apa? Di sini tidak ada siapapun. Tenang ini. Tidak, Kak. Ketenangan ini adalah ketenangan sebelum badai datang. Aku tahu ini pasti sebuah jebakan yang besar. Dan ini adalah perangkap yang sudah disiapkan oleh Radha. Tapi kalian semua jangan cemas. Kalian turuti saja perkataan. Radha, itu dia Krishna. Mari, kita pukuli mereka semua. Tidak, jangan sekarang. Kita akan membalas sepenuhnya. Ini baru setengah saja.
Ini adalah pemuda Vrindava. Aku membalas holi bungamu itu dengan holi air, Krishna. Sekarang masih ada waktu. Sebaiknya pulang saja. Aku tidak datang untuk pergi. Aku akan pergi setelah aku memberikanmu warna. Pikirkan. Akibatnya bisa sangat buruk. Jika sudah maju demi cinta, Radha, maka tidak akan memikirkan akibatnya. Baiklah. Aku akan memberimu pelajaran sampai kau akan melupakan seluruh cinta. Dan hari ini, aku akan memberikanmu sebuah warna. Sampai tidak bisa dihilangkan, Radha. Kita lihat. Ya, lihat saja, Ratu Radha. Kau ada di wilayah Radha. Ada apa? Saranku kembali saja, Krishna. Singa itu adalah hewan yang menguasai, di mana dia sudah menginjakan kakinya. Dan aku adalah singa cinta, benar kan? Apa kalian pernah berpikir, jika kita berhasil mengalahkan Radha di wilayahnya sendiri, bagaimana rasanya? Apa kalian pernah memikirkan itu? Kana, lihat itu Radha. Ayo, sekarang kita pakaikan warna. Tunggu dulu, Kak. Ini bukan saatnya. Tidak akan bisa dengan mudah. Kita harus melangkah dengan tenang. Aku katakan tidak sekarang. Kak, aku rasa sekarang ini bukan waktunya untuk berpikir panjang. Ayo. Kakak tunggu dulu. Berhenti, jangan maju. Aku peringatkan, ini perangkap. Kakak, jangan pergi. Ini perangkap, Kak. Kau jangan cemas, Kana. Hari ini aku akan menangkap Radha dan kau pakaikan warna kepadanya. Tunggu, Kakak. Stut. Krishna, aku sudah membalas teman-temanmu dengan memakai warna holi yang dicampur dengan kotoran. Bau sekali. Iya kawan, ini ada bau kotorannya. Kana, aku tahu kami semua sekarang harus merasakan akibat kenakalanmu. Lihatlah, temanmu menjadi warna-warni. Dan sekarang kau harus membalaskan dendam pada mereka. Tidak, kakak. Aku sarankan lupakan mengenai balas dendam. Dan suruh saja Krishna untuk pergi dari sini. Atau aku akan menjawab dengan tongkat. Ingatlah baik-baik. Tongkat ini tidak bagus bagi tubuh ataupun kesehatan. Katakan, ayo cepat. Jangan cemaskan aku, kakak.